cakap beli motor mahal-mahal pun kalau hujan duduk bawah jambatan juga. Cerita dia sekarang, kalau kau takut hujan, kenapa kau beli motor? Motor ni untuk orang-orang yang tak takut hujan. Halo guys, Roka Roki di sini. Ya. So, seperti yang korang dengar aku membawang awal-awal tadi tu, so itu adalah antara statement-statement yang sering orang-orang yang bawa motor macam aku ni dapatlah. Ha, beli motor mahal-mahal pun kalau hujan duduk bawah jambatan juga. Ha. So, untuk pengetahuan orang-orang yang sering berfikiran macam ni, orang-orang yang beli motor ni selalunya ada dua lah. Sebab pertama dia sebab minat, dan sebab kedua dia sebab nak kekerja, nak jimat kos dan nak cepat sampai office. So orang-orang yang beli motor ni selalunya dah tahu dah risiko-risiko beli motor ni, dan salah satu daripada dia termasuklah ride dalam hujan. So untuk orang-orang yang tak memahami benda ni, yang selalu berli-berli kalau motor, tak kisahlah motor besar ke motor kapcai ke, banyak habis duit kat motor, kalau hujan-hujan duduk bawah jambatan juga, dia bukan pasal hujan duduk bawah jambatan, dia pasal minat sebenarnya. So seperti yang korang tahu, sekarang ni memang tengah musim hujan. So hari-hari hujan. So disarankan bawa baju hujan lah, sebab salah satu tips-tips untuk membawa motor dengan selamat adalah kita bawa pakai baju hujan. Sebab kalau kita nak bawa motor time hujan ni, kalau boleh kita nak badan kita sentiasa rasa panas, dan tak menggigil lah. Kalau menggigil-gigil bawa motor time hujan ni agak kurang selamat. So disarankan juga korang simpan kasut spare kat office, supaya sampai office nanti tak adalah korang kena pakai kasut yang basah. Dan bersedia untuk kena simbah air macam ni. Kena sekali. Kena bersedialah benda-benda tu. Selain daripada itu, bawa motor time hujan ni kena bawa slow-slow lah. Kalau korang tengok kat sini, aku bawa tak lebih 100 pun. Aku maintain dalam 80 ke 90 sahaja macam tu. And bila rasa yakin sikit dengan grip tayar tu, barulah aku pick up speed sampai ke 100, ke tak lebih 120 lah. Tu bila korang rasa selamat lah. Kalau rasa tak selamat, jangan bawa laju-laju, bawa slow-slow, relax. Bercakap tentang baju hujan, kalau boleh invest, beli baju hujan yang elok sikit lah. Baru baju-baju kat dalam tu tak basah. So far aku pakai GV lah, GV yang 100 lebih tu kan. So far GV tak bocor lah, tak pernah lagi lah bocor. Kecuali bila dah lama lah. Dah lama ni dia, baju hujan tu dah reput kan, so ada tendensi nak bocor lah. Tapi kalau baru-baru beli tu, dalam setahun, dua tahun tu, memang tak bocor lah selalunya. Tengok cara penjagaan korang lah macam mana. Dan kalau sekiranya korang tak yakin nak bawa motor dalam hujan lebat macam ni, dinasihatkan korang berhenti tepi jalan lah. Macam dekat dalam video ni tadi, kita melintas ni ada brother-brother duduk bawah jambatan tu, bawah jantas ke apa ke. Tapi kalau boleh jangan duduk kat tepi jalan, duduk dekat jauh-jauh sikit daripada motor korang tu, sebab kita tak tahu bahaya-bahaya yang
mungkin datang daripada kereta ni dia tergelincir ke apa ke. So dinasihatkan kalau nak duduk bawah jambatan tu, duduk, tapi jangan duduk tepi jalan, duduk jauh daripada jalan, parking motor tepi jalan tu. Lepas tu korang pergi berteduh kat bawah je tiang jam, tiang jambatan tu ke, tiang jantas tu ke, lebih kurang lah. Cornering, cornering sewaktu hujan. Walaupun sehebat mana, semahal mana pun tayar yang korang beli, so aku nasihatkan masa corner ni slow-slow lah. Bawa dah 50 ke 60 km tu dah kira okey lah. Sebab walaupun mahal tayar korang tu, kita tak tahu macam mana keadaan jalan tu, dia basah sangat ke, dia ada air yang tak bergerak ke time hujan tu kan. So akan menyebabkan loss of traction. So loss of traction ni akan menyebabkan kita jatuh lah. So kalau boleh, tengok tu orang tu tidur waktu bawa kereta, main handphone dah tu. So kembali pada tadi, kalau boleh time corner bawalah dengan kadar yang perlahan, sebab kita ride ni, kita ride time hujan ni kita nak selamat sampai ke destinasi kita, tak perlu nak rushing. Rumah tu takkan pergi ke mana-mana. Ada kalanya bila hujan ni kita akan berjumpa dengan lopak-lopak air ataupun jalan-jalan yang bertakung, seperti yang akan aku tunjuk kat video, klip video lepas ni. So the tips dia, dinasihatkan agar korang berdirilah, berdiri untuk mendapatkan kestabilan yang lebih, and korang boleh kontrol motor dengan lebih baik lah bila melalui jalan-jalan yang bertakung air ni. Dan jangan wet throttle, wet throttle nanti meluncur motor. So just build momentum sikit, lepas tu just lalu je, control minyak sikit-sikit. Okay, kesimpulan dia, bila bawa motor dalam hujan ni kena hati-hatilah, sebab macam-macam bahaya ada. Bahaya kat jalan. Tengok ni Mercedes ni, bawa laju time-time hujan. Nak gimana lah bawa laju time hujan jadi. Depan jam juga. So dia punya main, apa orang kata, main point dia masa hujan ni, kita kena bawa motor dengan berhati-hati lah. So bawa dengan kelajuan yang decent, jangan laju sangat, sebab kalau kita kena membrek secara mendadak, tengok, nak pergi mana laju. So kalau kita bawa dalam kelajuan yang decent, kita mungkin dapat mengelak lah daripada orang-orang yang macam ni kan. Tengok bawa kereta macam orang tak betul. So guys, diharap video ni dapatlah memberi sedikit manfaat kepada anda semua, sebab musim hujan ni dikatakan akan berterusan sehingga bulan 12. So be prepared lah, dari segi baju hujan, baju spare kat office. Kalau pergi kerja macam ni kan, aku pergi kerja, dah ready baju spare kat office, luar spare, kasut spare. Tengok kan, cepat-cepat nak pergi mana macam hujan. And masa hujan kena hati-hati jugalah, kawasan-kawasan yang licin-licin ni. Okay guys, jumpa lagi on the next video. Stay safe, bawa motor hati-hati. Shalom.